bisa langsung masuk akun kok, jangan jadi bisa sambil dimainkan juga. Sudah done ya? Wuh, cepet banget. Udah done. Loading gua belum selesai. Coba kita masuk. Wah iya, ada 3 digit. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yudara. Gua sekarang lagi kepengen ngasih lihat gimana caranya buat beli diamond tapi yang enggak bukan dari sini nih tuh, dari yang klik-klik itu loh, yang tambah-tambah itu ya, dari sini tuh, enggak dari sini kan harganya lumayan mahal ya. Kita ngeluarin duit 75.000 dapatnya 250 diamond. Coba kalau misal gue cuma punya budget 100.000, gue bisa dapat diamond berapa sih? Oh gitu. Ini 75.000 dapatnya itu 275 doang, ditambah 5.000 15.000 jadi 90.000, tambah 15.000 lagi deh. Jadinya cuma dapat 100 tambah 250 tambah 250 350 tambah 25 ya sekitar 370 diamond. Nah, ini kalau kita beli 150.000 dapatnya baru 565 diamond. Nah, ini gua ada option baru, ada option lain. Kalau misal mau beli diamond, coba pakai yang namanya portal gaming. Pengalaman gua kalau gua beli diamond itu ya lebih enak kalau misal ke mereka. Ada juga beberapa yang dari website kayak Unipin, ada juga apa namanya Kodashop kayak gitu-gitu. Itu emang juga lebih murah, tapi ini ada yang lebih aman, sama amannya. Amannya sama sama mereka, cuma dapatnya itu benefitnya lebih banyak nih ya. Kalau misalnya gua punya ini. Gua dapat di sini ada keterangannya adalah promo gajian Diamond Legal VID. Yoi. Event Cove kemarin kalau kita ngisi kayak gini kehitung atau enggak gitu kan ya. Ini ada nomor WhatsApp, ada nomor WA-nya tuh 0895-0982-6930. Dapatnya itu kalau barusan tuh kan 150.000, dapatnya baru dapat 525 diamond atau 550 diamond ya. Nih dengan harga sama 100.000 dapatnya 514 diamond. Dan itu ya lebih banyak, sama harga 150 dapatnya segini, dapatnya 500. Harga 100.000 dapatnya 500, kan jauh lebih untung ya. Terus kalau misalnya kita mau beli skin yang Alucard Like Reborn itu yang temannya Sylvana tuh, itu dapat belinya lu kudu ngeluarin 200.000. Tapi kalau misalnya yang asli nih, kalau misalnya yang di game, wah lumayan lu ngeluarinnya. Berarti kalau in game kalau kita belinya yang dapat 200 diamond itu tuh, lu butuh ngeluarin duit 300.000, lu untung 100.000. Emang kelipatan sih ya. Nah, gimana caranya? Ini gua gimana biar lebih enaknya gitu kan. Emang kalau misalnya ini paling gampang ya pakai WA aja. Gua add dulu nomornya 0895 berapa sih? 0895 0982 terus 6930. Namanya udah langsung kelihatan dong, Bang Nandes PS di True Color. Orangnya punya rental PS kayaknya. Portal gaming. Tuh, ada website, ada WA-nya. Langsung kita tanya aja. Fotonya udah kayak gini nih, owner Portal Gaming. Yo yo. Halo, Bang. Ya. Yeah. Yang beli yang jual diamond. Orangnya baik sih kayaknya. Kalau gue kemarin belinya sama ini sih, apa namanya, sama temen gue, cewek namanya Dela. Udah, betul dengan Portal Gaming. Disuruh beli langsung. Budget 100.000. Nah, ini sama ini yang dikasih sama temen gue nih, 105.000. Oke. Saya beli yang 105.000 aja, lebih murah.
Oh, kita disuruh ngisi format. Nick in game. Nick in game. Yuya Dara. Ntar kita tanya-tanya nih, gue biar ngisi, biar dia sambil ngisi juga. Ya kan kadang kalau misalnya ada event-event di Mobile Legends tuh kan apa namanya? Ngisi dulu diamond baru dapat tiket kayak kemarin yang KOF tuh ya kan. Nah, ini gue mau tahu nih kira-kira bakal ini enggak. Oh, berarti tetap kehitung. Berarti emang ini adalah official. Berarti emang bukan yang abal-abal bisa dapat premium skin ya gitu-gitu kan. Oke. Tapi pakai OVO aja ya. Ini kan ada nih bayarnya tuh BCA Mandiri, GoPay, Dana, OVO. Nah, kebetulan gue lagi adanya OVO biar gampang dilihatnya enak. Nah, ini yang temen gue. Nomor ponsel Dela RO 105.000. Rp105.000 bayar Della Restia Purnomo. Ini kita share ke orang ini. Kita ngechat biasa sih, ini ngechat santai. Di 100.000 aja dapat diamondnya sama kayak beli 150.000. Lumayan. Terus dia ada juga yang tuh segitu loh. 172.000. Oh, tadi ada ya kayak 25.000 kayak gitu-gitu kan. Masuk ke akun utama. Diamond gue buat apaan ya? Tahu. Gue emang lagi pengen iseng aja sih. Soalnya karena gue jarang beli-beli apa-apa pakai diamond, gue gratisan. Bisa langsung masuk ke akun kok, jangan jadi bisa sambil dimainkan juga. Sudah done ya? Wuh, cepet banget. Udah done. Loading gua belum selesai. Coba kita masuk. Wah iya, ada 3 digit. Ah lumayan ya. Wah cepet. Ah lumayan ya. Wah cepet juga ini portal gaming nih. Oke, ini udah langsung dapet. Begitu cara buat ngisi diamond pakai portal gaming yang dapatnya liatin tuh. Kalau kalian ngisinya itu barang 15.000, 15.000, 20.000 mending isi OVO terus habis itu chat ke beliau, dapatnya segitu ya lumayan lah. Lebih-lebih untung lah. Oke, segitu aja dari gua. Video sekarang cuma buat ngasih lihat tutorial caranya ngisi diamond pakai dengan pakai official yang enggak ada di iklan-iklan dan enggak ada di dashboardnya si Mobile Legend. Ini gue pakai portal gaming, begitu caranya gampang, cepet, cuma loading doang abis itu baru masuk. Gitu aja, sekian dari gue, terima kasih udah nonton video, thank you, bye-bye. Way back home.